Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to JFamily Channel. Oke, hari ini aku memaskeran karena di wajahku udah banyak peruntusan-peruntusan kecil dan juga jerawat, apalagi komedo. Dan biasanya masker ini ampuh banget ya menurut aku buat ngecabut komedo aku dan juga peruntusan-peruntusan kecil. Dan buat kalian yang di rumah yang punya masalah wajah sama kayak aku, kalian bisa coba di rumah. Oke, langsung aja kita masker time. Oke, di sini udah ada bahan-bahan maskernya. Aku cuma pakai dua bahan, yaitu di sini udah ada putih telur dan di sini ada circle powder yang aktif. Dan di sini udah ada tisu. Oke, sebelum kita buat maskernya, kita kocok dulu putih telurnya sampai berbusa. Guys, nih, ini berbusanya sampai segini nih. Ini putih telurnya udah berbusa. Setelah berbusa, kita langsung masukin. Kita tuang. Kita pakai kuas maskernya. Sebelum kita maskeran, kita bersihkan dulu mukanya. Aku biasanya bersihin mukanya pakai apple supaya aku nggak kena panas. Oke, ini aku ngeracik sendiri, jadi pakai cuka apple terus dikasih tetesan jeruk lemon. Satu kali lagi buat tambah tisu. Itu diapply lagi pakai circle powder-nya deh. Oke, teman-teman. Ini udah kering ya, udah keras banget ya. Keras banget itu kering. Kita cabut. Ini sakit banget ya nyabutnya. Komedonya banyak banget nih, kalian mau lihat nih teman-teman, penampakan komedo aku tuh banyak banget kan, putih-putihnya. Banyak banget ini asli ya komedonya nih, tariknya putih-putih. Banyak banget itu, tarik semua.
nyari dagunya juga nih. Dagu bersih nih teman-teman. Oh, dia ada di gigi ya. Yang paling banyak di hidung. Banyak banget. Ini yang bagian hidung aku. Keren banget nih ya. Komedonya ketarik semua. Ih, merinding. For watching my video, dan tunggu selanjutnya dari video JPM Channel. Dadah.